Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi untuk Line Brown Stories, di mana di sini udah ada pick up orb gacha limited. Jadi di sini kalau kemarin udah ada si Sagacious Light Dragon, sekarang di sini udah ada Bountiful Earth Dragon. Si ini nih, si Vincent. Nah, oke, jadi bisa di sini mendapatkan 5 star untuk Earth Dragon Vincent, dan juga bisa mendapetin untuk si ini mentalnya nih, wah, gentleman's mental. Oke, jadi kita lihat dulu di sini seperti biasa untuk listnya. Nah, ini dia si Vincent. Waduh, mantap ya. Wah, keren dia. Mantap, mantap, sip. Ini semoga saya bisa dapat ya di sini ya, karena kemarin kan sudah dapat si untuk si Klaus ya. Nah, ini si Klausnya kemarin udah dapat. Sekarang kita akan mencoba mendapatkan si naga jahatnya ini, si Vincent. Oke, sebelum itu mungkin kita akan coba dulu untuk summon pakai tiket biasa. Yuk, kita akan coba di sini. Setelah itu kita akan coba untuk pakai yang 10 summonnya. Oke, di sini kita dapetin untuk ribbon, angel ribbon di sini. Langsung aja kita akan coba di sini untuk pick up orb gacha limitednya ini. Jadi ini sampai tanggal 16 Juli, sebenarnya masih lama ya. Dan di sini saya punya 150 untuk orb sendiri. Dan saya nggak tahu saya akan pakai berapa. Ayo langsung aja kita buka di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung dapat seperti kemarin ya. Iya, kita lihat. Waduh, satu ya. Satu untuk dari ini nih yang bisa mendapatkan bintang 4 ke atas. Oke, dapat flat di sini. Oke, lanjut. Oke, kita dapat si ini, si Rene. Lanjut lagi kita dapat si Scott. Dapat Lia. Lain Gina. Gina keren di sini, si Lia ya. Oke, lanjut lagi. Dapat baru nih, dapat Sol. Tapi Sol Junior ini ya, yang untuk yang ini ya. Oke, Fire Hatchling Soul Junior. Lalu dapat si Pico. Lanjutnya dapat ini, dapat Forecast, dapat payung kita ya. Dan yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Langsung dapat lagi. Waduh. Lucknya ini ada di sini ternyata ya. Ya udahlah. Subasa enggak luck, kalau di Land Ranger enggak luck, ini malah di sini lucknya ya. Oke deh, ya kita dapat ya. You were the one who summoned me. Good, because I was starting to get bored. Oke, sip. Mantap loh. Sekali summon lagi langsung dapat si Vincent ya. Wah, mantap. Oke, sip. Oke, kalau begitu ya mungkin ini kita akan langsung coba aja dia. Ini kayaknya saya nggak punya untuk apa namanya dari ininya nih, untuk ini material fusionnya nih. Waduh, masih yang kecil-kecil nih ya. Ya udahlah, seadanya aja kita naikin, seadanya aja. Terus kita akan coba di stage yang ya bisa dibilang nggak terlalu susah lah. Oke, kita akan coba ke sini. Yuk, kita tunggu. Kita coba di sini aja deh, mana ya. Nah, ini nih. Apakah ini merah sekarang? Oh ya, hijau. Tapi hijau sama lawannya hijau. Ini kayaknya saya bagus untuk naikin nanunya ya. Di sini jadi kira-kira kita main di yang normal aja lah ya. Normal atau hard ya? Ya udah yang hard aja deh ya, kita coba ya. Oke, jadi sini sebenarnya butuhnya yang api, cuma di sini saya akan coba, menggunakan ini nih untuk apa namanya? Ganti dulu. Kita ganti yang ini, ganti si Vincent. Mantap ya. Sama kita pakai si Ano aja, si ini nih. Pakai Klaus. Mana Klaus tadi? Klaus. Waduh, pada Vincent ada Klaus. Ini kan Vincent, Klausnya udah ada ya. Enggak usah. Berarti kita langsung aja pakai si ini yang paling kuat nih. Oke, yuk kita akan mulai di sini.
Kita tunggu. Wah, mantap ya. Dapat Klaus, dapat lagi Vincent ya. Ini sekali gacha juga nih ya. Oke. Kita coba nih Vincentnya kayak gimana. Oh, ternyata dia tipenya jarak dekat ya. Oh, beda kan ya kalau misalkan kita lihat di sini kan Klausnya, kalau Klaus jarak jauh ya. Nih kayak gini dia bakal dicas ya kalau Klaus kayak gini kan. Nah, iya. Wah, nggak kuat lagi nih. Wah, kasihan. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, kita malah nge-review si Klaus ya. Oke, ya kita butuh pemain depan nih. Waduh, pemain depan kayak main Tsubasa ya, striker ya. Oke, jadi di sini kita tunggu. Nah, Vincentnya ternyata maju ke depan kayak gitu ya. Oh iya, kita tunggu kalau misalkan sampai skillnya penuh ya. Oke, kita keluarin lagi Vincentnya. Kita tunggu. Pakai skillnya kita lihat ini. Wah, jadi besar dia kayak gitu ya. Wah, mantap nih, jadi di tanker kayaknya ya. Saya ini masih agak bingung-bingung kalau posisi-posisi atau tipe-tipe yang ada di sini nih di Bronze Stories ya. Oke. Masih jelek nih Vincent-nya ya, masih level 17. Jadi ya harap maklum. Kita akan keluarin lagi Vincent-nya. Ya udahlah, kita pakai ini aja. Ini kita mau ngeluarin Sally nih. Tunggu sampai 6 dulu baru kita ngeluarin Sally-nya ya. Oke, Sally keluar. Nah, ini Vincent-nya jadi gede lagi. Wah, jadi giant. Gede dia ya. Si Sally robot aja kalah ini. Oke, kita keluarin Vincent-nya lagi. Yuk. Oke. Wah, mantap ya Vincent. Waduh. Oke, sip. Yuk kita, wah, oke, mantap nih, ini saya perlu naikin levelnya ini ya. Oke, langsung aja kita pakai skillnya si Jessica. Oke, kita menang ya di heart ini. Ternyata dia jarak dekat ya. Kita coba liatin lagi deh untuk statnya. Saya masih agak ragu karena tadi belum sempat dibaca ya. Saya kira dia bakal jarak jauh, ternyata malah ada jarak dekat ya. Yuk kita lihat si Vincent di upgrade aja. Sekalian kita mau lihat untuk evolutionnya. Nah, ini kita evolutionnya, apakah masih bisa saya evolution dulu ini si Vincent? Oh ya ini, aduh ada ternyata. iya bener. Oke, ini sepertinya bisa sih saya evolution ya. Ini pakai Grand Stardust ya. Dan ini untuk elemen-elemennya masih bisa didapetin. Kita lihat nih. Oh, ini Crusader. Oke, ya. Saya nggak ngelihat tadi ya. Ini kan kalau misalkan si siapa namanya? Si Klaus, ini dia tipenya adalah Archmage ya. Oke, dia ternyata Crusader ya. Waduh, bagus ini ya. Saya butuh banget memang tanker. Ya, tanker istilahnya kan di sini Crusader ya. Oke. Dan dia skillnya ini Magic Earth Bennett Him, dealing damage 211 of attack. Nah, ini kalau misalkan jadi leader ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dari unit, untuk yang unit sendiri istilahnya di sini yang summonable unit. Jadi di sini dia bisa giant. Nah, ini kan ya, dan meningkatkan attack maupun juga defense-nya 25% selama 5,8 detik. Nah, dan dia tipenya adalah Crusader atau tanker di sini di Bronze Stories ya. Oke, sip, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like, di subscribe untuk video lain Bronze Stories lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya udah mendapatkan si Bountiful, Earth, lalu Dragon, Vincent. Oke deh, ini ya saya malah kerajinan main ini ya, daripada main Land Ranger, karena dari Land Ranger aduh event-eventnya kurang ya, kurang menarik ini ya. Waduh, ini untung juga ini kita dapetin lagi si salah satu naga terbaru, yaitu si Vincent. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.